بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin, dalam catatan sederhana khatib, seorang Muslim yang telah berusia 20 tahun, setidaknya telah menunaikan Jumat kurang lebih sebanyak 650 kali dalam hidupnya. Jika ia berusia 30 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat sebanyak 1150 kali dalam hidupnya. Jika ia berusia 40 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat sebanyak 1650 kali dalam hidupnya. Demikian seterusnya sesuai dengan jumlah bilangan usianya. Namun pertanyaan terbesarnya, hingga Jumat yang kita tunaikan ini, dari sekian ratus dan ribuan kali kita menunaikan Jumat, adakah di antara kita memahami hakikat Jumat ini? Adakah kita sudah mengerti esensi Jumat ini? Mengapa Jumat dijadikan sebagai pengganti ibadah zuhur? Atau jangan-jangan selama ini di antara sekian ratus Jumat yang kita tunaikan, ribuan kali rukuk dan sujud yang kita laksanakan, kita tidak memahami dan belum mengerti tentang hakikat Jumat ini? Jangan-jangan di antara kita menunaikan Jumat hanya sekedar menunaikan ibadah formalitas saja, numpang ikut duduk, mendengarkan khutbah kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur, kemudian menunaikan solat dua rakaat lantas pulang begitu saja. Jika ini yang terjadi, maka bukan itu yang diinginkan dari esensi Jumat yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, kita akan coba menghadirkan kembali esensi Jumat dalam Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang hakikat Jumat, kita akan diantarkan oleh perjalanan sejarah pada rutinitas kaum jahiliyah, bahkan jauh sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kala itu, orang-orang jahiliyah sudah memiliki kebiasaan rutin dalam sepekannya. Ada di antara mereka yang berprofesi sebagai pedagang, dikenal dengan nama tujar. Ada di antara mereka yang menyibukkan dirinya untuk menghimpun syair, lirik-lirik yang indah, dikenal dengan syuara. Ada di antara mereka yang bahkan mereka habiskan hidupnya untuk merumuskan, menulis mantra-mantra dan jimat-jimat yang akan mereka pasarkan, yang disebut dengan kuhan dan sahir, dukun dan para tukang sihir. Mereka ini beraktivitas dalam sepekan, dimulai dari hari yang pertama disebut dengan Al-Ahad. Hari yang kedua disebut dengan Yaumul Isnin, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Isnin. Hari ketiga mereka namakan Yaumul Thulatha, dari bahasa Arab Thalathah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Selasa. Hari selanjutnya keempat mereka namakan Yaumul Arbi'a, dari kata Arba'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Rabu. Hari yang kelima mereka namakan dengan Yaumul Khamis, dari kata Khamsah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis. Di sepekan ini, dari hari Ahad sampai dengan hari Kamis, mereka akan sibukkan waktunya untuk menunaikan rutinitas yang tadi telah disebutkan. Bagi para pedagang, mereka akan mengumpulkan harta, sibuk mencari dunia, kumpulkan tenaga untuk mengumpulkan satu tanda kehormatan yang akan mereka kumpulkan pada hari yang keenam yang selanjutnya. Demikian para syuara, mereka akan pergi ke lembah-lembah, ada yang pergi ke bukit-bukit, mengumpulkan ide-ide cemerlang untuk mendatangkan ilham dan meneruskan puisi-puisi tasyairnya. Demikian Quran mengilustrasikan di Quran surah ke-26 ayat 224 itu. Demikian kahin, sahir, mereka akan sibukkan waktunya untuk mencari merumuskan mantra-mantra ajaib yang mereka akan kumpulkan dan tampilkan pada hari yang selanjutnya. Di hari apa itu? Hari yang keenam. Yang uniknya, mereka akan namakan bukan dengan nama bilangan lagi. Tidak disebutkan Yaumus Sadis, hari yang keenam, atau Yaumus Sittah, atau Sati yang keenam, tapi mereka akan namakan dengan nama kebanggaan untuk memamerkan, menunjukkan pesta pora dari hasil kegiatan yang telah mereka tunaikan tadi. Yaumul Arubah.
Mereka namakan Yaumul Arub, hari berbangga diri sebagai seorang Arab, hari untuk menunjukkan kerja keras dan pesta pora dari 5 hari sepekan kebelakang yang telah ditenun. Jadi aktivitas mereka dari mulai hari Ahad sampai hari Kamis, mereka akan kumpulkan demi persiapan di Yaumul Arubah. Pekerjaan dunianya hanya untuk pamer saja, hanya untuk kebanggaan saja, hanya untuk pesta pora saja. Jadi kegiatan dalam sepekan hanya ditujukan untuk berbangga-bangga di akhir pekannya. Cuma kumpul, menyampaikan, menampakkan, dan menunjukkan dengan sifat ria yang muncul pada saat itu. Maka berkumpullah mereka di pusat hiburan yang dinamakan dengan Aswaq. Ada di Suq Iqab, Suq Dumatul Jandal. Lalu mereka akan berlomba memamerkan hasil pekerjaan selama sepekan itu. Puncak pertandingannya ada di sekitaran Jabal Qubais yang sekarang menjadi istana raja itu, di dekat Ka'bah. Maka mereka akan kumpulkan orang yang hartanya paling banyak, paling kaya, bekerja selama sepekan, maka akan diangkat sebagai hartawan terpandang di zamannya. Maka kita kenal kemudian ada namanya Abu Lahab, ada Abu Jahal, dan golongan-golongan yang lainnya. Ada Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya. Mereka termasuk pekerja keras dalam kafilah tujar yang kemudian saking banyaknya hartanya diangkat sebagai tokoh hartawan yang dihormati pada saat itu. Maka naiklah mereka dengan hartanya, dipandang sebagai orang yang paling kaya. Jadi yang kaya tetap kaya, yang budak menjadi budak. Yang hebat semakin meningkat, yang tidak punya apapun nestapa dalam kehidupannya, tidak perhatian dalam sisi kehidupannya, tidak melihat siapa yang ada tetangga di sampingnya. Yang penting saya akan diangkat dan inilah saya. Demikian para syuara, mereka akan berlomba menampilkan syair-syair terbaiknya. Ada Imr al-Qais, ada Nabighah az-Zibyani, ada Zuhair bin Abi Salma, ada Al-Khutay'ah. Dan yang paling hebat syairnya, yang paling bagus liriknya, akan ditulis dengan tinta emas dan ditempelkan di dinding Ka'bah yang disebut dengan Mu'allaqat itu. Yang kelak di zaman Islam akan digantikan dengan kiswah yang dituliskan dengan tinta emas juga. Demikian kahin, dukun, sahir, tukang sihir. Mereka akan pamerkan mantra-mantra terbaiknya yang mereka rumuskan selama sepekan kebelakang. Mereka akan tampilkan. Maka yang paling unggul mantranya, dialah yang akan jadi tokoh sentral spiritual yang menginspirasi semua lekuk kegiatan dan merumuskan serta mengizinkan apakah kegiatan terjadi atau tidak dengan izin mereka. Demikianlah hadirin. Selama sepekan kegiatan hanya untuk dunia, dunia, dunia. Kumpul, pamer, 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 pesta, pora, hiburan. Menunjukkan saya yang paling atas, ini yang paling rendah. Allahu Akbar. Setelah Nabi SAW diutus menjalankan risalah, menampilkan keindahan Islam, Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk menunjukkan prototipe kehidupan baru yang beda dengan tipikal rutinitas jahiliyah. Bagi orang beriman, mesti beda jalan kehidupannya dengan yang belum beriman. Bagi orang beriman, mesti lain cara hidupnya dengan orang-orang jahiliyah yang belum beriman. Maka sesaat sebelum berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah itu, Allah turunkan satu ayat dalam satu surah yang akan melahirkan satu sejarah, menunjukkan perbedaan karakteristik jahiliyah dengan orang-orang beriman. Turunlah Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-9, posisi paling kiri sebelah atas itu. Perhatikan kalimatnya dan mari kita lihat esensinya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah memanggil orang-orang beriman untuk membedakan dengan yang belum beriman. Kemudian akan memberikan sesuatu yang penting yang menunjukkan karakter yang berbeda dengan yang belum beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hey, orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jika kalian kemudian diseru untuk mendekat kepada Allah menunaikan salat di hari Jumat. Hadirin, namanya kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbiasa berkumpul-kumpul Yaumul Arubah, kumpul untuk bangga, kumpul untuk pamer, seketika dengan turunnya ayat ini, hari untuk orang beriman dirubah namanya oleh Allah menjadi Jumu'ah, bukan Arubah. Bagi jahiliyah yang belum beriman, Arubah. Bagi kalian orang-orang beriman, Jumu'ah. Apa itu Jumu'ah?
Dalam bahasa Arab, kalimat Jumat setidaknya memiliki satu akar kata bernama al-jam'u yang memiliki tiga makna. Tiga makna. Satu, sesuatu yang berkumpul rapat. Yang kedua, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tidak hanya sekadar berkumpul, tapi merapatkan satu dengan yang lainnya. Karena itulah surah Al-Jumu'ah diawali dengan surah As-Saff ke-61. Untuk memberikan isyarat bahwa Jumat diawali dengan merapatkan hubungan satu dengan yang lainnya. Tapi yang paling indah, makna yang ketiga. Yang diiringi dengan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Jadi bukan sekadar berkumpul, bukan sekadar datang, tapi juga memperhatikan satu dengan yang lainnya. Seakan-akan Allah ingin mengisyaratkan dalam penamaan ini. Kalau orang-orang jahiliyah yang belum beriman, cuma kumpul-kumpul saja, cuma bangga-bangga saja, cuma senang-senang saja. Orang beriman tidak. Yaumul Jum'ah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat terbaik di muka bumi, bukan di hotel, bukan di pusat hiburan, bukan di tempat pesta pora, tapi di tempat di rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Untuk apa? Kalau cuma kumpul, jangankan orang beriman, non muslim pun bisa kumpul. Orang beriman tidak. Untuk berkumpul, merapatkan dan memberikan perhatian satu dengan yang lainnya. Kalau orang jahiliyah cuma kumpul, tunjukkan saya yang paling kaya, saya yang paling hebat, saya yang paling tinggi segalanya. Orang beriman tidak. Dia mesti tahu siapa yang hadir di sampingnya. Dia kenal siapa yang ada di depannya. Dia lihat apa kebutuhannya. Karena itulah demi Allah khatib sampaikan. Demi Allah khatib sampaikan. Nabi SAW setelah turun ayat Jumat ini, dipraktikkan Jumat, tidak pernah terjadi ada Jumat kecuali diketahui siapa yang datang di sampingnya. Siapa yang hadir di masjidnya. Siapa yang membutuhkan bantuan seadanya. Maka Masya Allah, tidak ada orang kelaparan datang Jumat kecuali mendapatkan makanannya. Tidak ada orang kehausan kecuali datang Jumat hilang dahaganya. Tidak ada orang sakit kecuali datang Jumat mendapatkan pertolongan dari bagian sakitnya. Tidak ada orang kesulitan kecuali saat datang Jumat mendapatkan bagian dari kebaikan Jumatnya. Sulaik al-Ghadafani, bukan penduduk Madinah, datang ke masjid Nabi SAW. Kemudian masuk, tiba-tiba langsung duduk. Ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau di antara kalian ada yang masuk masjid ingin i'tikaf, jangan langsung duduk, awali dengan salat dua rakaat. Hadirin, ulama hadis sepakat mengenai hadis ini. Ini bukan ingin menunjukkan esensi tahiyatul masjid. Ini hadis yang terpisah karena orang Madinah sudah paham dengan hukum tahiyatul masjid. Tapi Nabi ingin menunjukkan ini, ada teman kita bukan berasal dari Madinah, belum tahu kebiasaan di masjid. Ketika Nabi menunjuk wajah sahabat ini, maka semua mata tertuju kepadanya. Melihat siapa beliau, apa keperluannya, apa yang ingin dibantu. Dan tidaklah Sulaik meninggalkan Madinah, masjid Nabi SAW, kecuali selesai seluruh keperluannya. Datang seorang ke masjid Nabi SAW. Lantas Nabi melihat orang itu, mengatakan pada para sahabat, siapa yang mau menjamunya. Semua berebut mengangkat tangan. Bukan si fulan, bukan si fulan. Allahu Akbar. Semua mengangkat tangannya mengatakan, bala ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Anda tahu siapa yang dipilih oleh Nabi? Orang pertama yang mengangkat tangan. Yang membawa ke rumahnya. Yang menyiapkan di rumahnya. Menyampaikan kepada istrinya, kita akan kedatangan tamu. Kita jamu malam harinya. Tidurkan anak-anak terlebih dahulu. Engkau temani mereka tidur. Siapkan hidangannya di meja makan. Aku akan temani. Ketika ditemani dalam makannya, Masya Allah, dipadamkan cahayanya. Makan seolah-olah berdua, yang satu makan dengan lahapnya, yang satu ternyata hanya mengambil udara saja. Menunjukkan seakan-akan dia sedang makan, padahal di rumahnya tidak punya bekal makan, kecuali satu porsi itu saja. Anda bisa bayangkan, semangat Jumat yang dididik oleh Nabi SAW menghadirkan Jumat solusi, bukan cuma Jumat kumpul-kumpul. Lantas besoknya Nabi mengatakan, Masya Allah, ada ahli surga yang menjamu seorang tamu tadi malam. Jumat solusi hadir. Jumat solusi ya ikhwan. Nabi tidak menginginkan Anda cuma datang, duduk, dengar khutbah, ngantuk, lantas pulang. Ironisnya, itu yang kita dapatkan. Bayangkan kalau itu kita praktekkan dalam kehidupan. Sampai Nabi membuat tempat ahlus sufah sekitaran Madinah. Di situ ada orang-orang yatim. Di situ ada pembelajar. Di situ ada orang miskin. Yang diketahui ketika datang diberikan bantuannya. Diberikan segalanya. Sampai diabadikan di Quran surah 59 ayat 9-10 itu. وَيُؤْفِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَهُ كَانُ بِهِمْ خَصَاصَةً. Bahkan mereka mendahulukan kepentingan sahabatnya walaupun mereka butuh dengan apa yang mereka perlukan itu. Itulah Jum'ah. Di mana kita di antara semua itu.
Jangan-jangan selama ini Jumat kita tidak kenal siapa yang hadir di samping kita, siapa yang berada di belakang kita. Padahal kita paham maknanya, tahu hadisnya. Antum hafal hadisnya, al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yashuddu ba'dahu ba'dah. Mukmin satu dan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan. Antum hafal hadisnya, mukmin satu dan yang lainnya bagaikan satu tubuh yang kalau sakit dia bisa merasakan. Itu semangat dari Jumat, turunan hadisnya. Wallahi aina al-an min haqiqatil Jum'ah. Mana sekarang hakikat itu? Jangan-jangan tiap pekan ada Jumatan. Tapi saudara sakit Anda tidak bisa bantu. Ada yang kebanjiran Anda tidak tergerak. Orang lain merasakan Allahu Akbar sulitnya mengatasi kebanjiran. Ada muslim yang ikut Jumat hanya sekedar foto-foto saja. Ada yang menikmatinya bahkan aina al-Jum'ah. Di mana esensi Jumat itu? Karena itulah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mesti berubah. Kita mesti kenal. Kalau itu dipraktikkan dengan baik, Masya Allah. Tidak ada mahasiswa yang datang ke Jumat kecuali barangkali bisa bertemu dengan dosen yang bisa menyelesaikan persoalannya. Ada orang sakit yang tidak bisa ke dokter, dia bisa bertemu dengan dokter yang memberikan resepnya. Ada seorang yang belum punya pekerjaan, bertemu dengan orang yang melimpah sarana pekerjaan, dia berikan solusinya. Ada orang yang barangkali punya persoalan, bertemu dengan alim, ustaz, ulama, syekh, selesai seluruh persoalannya. Itu yang kita dambakan. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jumat ini sebagai Jumat terbaik untuk kita, yang merubah cara pandang kita dan menguatkan ukhuwah kita, serta menjadikan insyaallah Islam bisa tegak dengan segala nilai-nilai kebaikannya seperti ulama dulu kita mencita-citakannya di negeri tercinta ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم ادعوا الله يستجب لكم جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموانه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حضرين، sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menguatkan kembali sedikit untuk melengkapi makna Jumat tadi. Setelah kita paham bahwa Jumat itu adalah Jumat solusi, Jumat ukhuwah, Jumat untuk mengeratkan silaturahim di antara kita, lantas kemudian Allah ingin mengingatkan kepada kita, tidak cukup dengan berkumpul saja. Kalau sekedar kumpul, saling bertemu, saling curhat, jangankan Anda yang beriman, non muslim pun bisa melakukan itu. Maka diteruskan kalimatnya dengan fas'au ila dzikrillah. Ini bagian penutup yang paling penting. Maka hei, orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, setelah kalian berjumpa, berkumpul, melihat, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Kalimat zikir tidak disebutkan dalam Al-Qur'an kecuali segala aktivitas yang menjadikan kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum ba'da salat menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah, Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Maka jika tuntas menunaikan solat, segera berzikir kepada Allah. Kalimat thayyibah yang Anda ucapkan itu bagian dari zikir yang mengingatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah itu zikir. Hadis Muslim hadis 591. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir. Hadis Muslim hadis 593. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir. Hadis Muslim hadis 597. Anda yang kemudian berdoa, itu pun zikir. Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum. Maka ingatlah saya. Minta berdoa kepada saya. Maka aku akan kabulkan dan mengingat kepada engkau. Zikir. Doa bagian dari zikir. Ibnu Majah nomor hadis 925. Tidak pernah Nabi SAW meluangkan waktu dalam hidupnya kecuali selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan selepas solatnya. Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman dafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa itu bagian dari zikir. Membaca Al-Quran itu zikir.
Bahkan Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah kami telah menurunkan Quran ini sebagai zikir. Jadi ketika Anda sedang membaca Quran, Anda sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Quran bahkan itu zikir dan lebih tinggi dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Disebutkan 4 kali bahkan di satu surah. Surah ke-54 ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Menghafal Quran, mengingat Quran disebut oleh Quran sebagai zikir. Jadi penghafal Quran, ketika sedang menghafalkan Qurannya, dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang Islam itu bukan cuman salatnya, baca Al-Qur'annya, masyaallah. Bukan cuman istighfarnya, doanya, tapi semua aktivitasnya harus menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ketiga ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang beriman itu, ulul albab itu, semua aktivitasnya dijadikan sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya zikir, duduknya zikir, makannya zikir, bekerjanya zikir. Hadirin, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda antara orang yang berjalan dengan zikir dengan orang yang berjalan tanpa zikir. Orang yang zikir ingat kepada Allah, maka dia akan berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada orang jalan beringat kepada Allah kemudian dia berjalan dengan melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jaga pandangan karena dia saat memandang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ayat di Quran surah ke-24 ayat ke-30. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi para pria-pria yang beriman, jalannya menatap harus pada yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Yang baik-baik lihat, yang tidak baik menurut Allah palingkan. Makannya zikir. Mustahil ada orang yang makan mengingat Allah kemudian menyentuh makanan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya zikir. Mustahil ada orang bekerja, memegang penanya, ingin tanda tangan proyek dalam pekerjaannya, saat itu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mampu menggerakkan tangannya untuk tanda tangan proyek yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya semuanya zikir. Zikir. Sekarang tunjukkan pada kami, ikhwah sekalian, dari sepekan ke belakang yang telah kita jalani sampai Jumat ini, berapa aktivitas kita yang menjadi zikir dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kemarin ke pekan ke belakang, masya Allah, zikir salat kita belum maksimal. Salat disebut zikir di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Cek bagaimana kualitas zikir salat kita dalam sepekan ke belakang. Jangan-jangan kemarin saja salat kita masih belum berjamaah. Itu pun tidak dilakukan di masjid. Sahabat Nabi sudah mengejar sunnahnya. Perhatikan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran halaman 38 paragraf yang pertama dari 1 sampai kedua, beliau sebutkan sahabat Utsman bin Affan, menantu Nabi, menikah dengan dua putri Nabi, orang paling dihormati oleh Nabi, sangat pemalu, malaikat malu kepada beliau, bisnisnya sangat sukses dalam kehidupan, jangankan salat fardunya, masih bisa menunaikan tahajudnya setiap malam, bahkan sampai hafal Quran, sampai khatam Quran. Antum sahabat Nabi bukan, tabi'in juga bukan, kerabat Nabi juga bukan, tidak menikah dengan putri Nabi. Berapa suksesnya antum dibandingkan dengan sahabat Utsman bin Affan? Surga belum ada jaminan, hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan. Allahu Akbar. Jangankan persoalan salat sunnahnya, cek, jangan-jangan sampai dengan Jumat ini salat fardu kita belum maksimal. Kalau cuma kerja, 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 ngumpulkan harta, tambah lagi, tambah lagi. Jangankan antum, non muslim bisa lebih hebat dibandingkan dengan Anda. Kalau cuma untuk weekendnya dihabiskan untuk pesta pora, poya-poya, cuma pamer saja, Korun lebih hebat dibandingkan dengan Anda. Fir'aun lebih jagoan dibandingkan dengan Anda. Namrud lebih hebat dibandingkan dengan Anda. Kita orang beriman, mesti beda. Bacaan Quran kita, jangan-jangan sampai sepekan ini belum pernah baca Al-Quran. Allahu Akbar. Al-Quran dibaca tiap hari, tiap hari, tiap hari. Tapi Al-Quran tidak pernah disentuh. Mu'awf. Sebagai akhir dari bahasan khutbah kita. Seorang anak usia 4 tahun. Tinggal di Asyut di Mesir. Satu kali anak ini matanya buta. Keluarga sederhana. Ingin menghafal Al-Quran. Ingin menghafal Al-Quran. Lalu minta kepada abinya untuk diantar menghafal. Dimodifikasilah motor yang sangat sederhana itu. Dashboardnya kemudian diluaskan. Lalu ditempelkan ayat-ayat Quran. Di setiap perjalanan
abinya melihat ke situ, Mu'adnya mengulang, demikian seterusnya. Singkatnya, sampai Mu'ad hafal Quran, yang mengantarkan belum hafal. Tapi insya Allah mendapatkan pahalanya. Mendapatkan pahalanya. Seperti hadis Muslim nomor hadis 1893, dan di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Secara singkat, ketika berhasil menghafalkan Qur'annya, bahkan makhrajnya sesuai dengan syekhnya, menjadi viral kisahnya di media di Timur Tengah. Maka datanglah reporter dari Kuwait ingin merekam dan bertanya kepada beliau ini, untuk apa menghafal Qur'an ini? Perhatikan jawabannya, dan di sini kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Syekh Mu'ad. Ya Syekh Mu'ad. Wahai Syekh Mu'ad, anak 4 tahun sebagai penghargaan dipanggil dengan Syekh. Jika ananda diperkenankan berdoa saat ini dan dikabulkan, apa yang akan ananda mohonkan kepada Allah dengan Quran yang telah dihafalkan itu? Perhatikan jawabannya. Pertama, wallahi as'alullaha rabbal alamin. Wallahi, saya akan meminta kepada Allah rabbul alamin untuk tetap membutakan mata saya sampai dengan kiamat. Untuk tetap membutakan mata saya sampai dengan kiamat. Karena saya bisa hafal Quran ini dengan keadaan buta mata saya. Saya takut kalau mata saya dibuka kembali, lantas saya melihat maksiat dengan mata saya, akan hilang Quran yang telah saya hafalkan itu. Anak 4 tahun, 5 tahun, mata buta, mau menghafal Quran dan menikmati dengan kebutaannya mendapatkan Al-Quran. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun, matanya sehat, fisiknya kuat, sampai hari ini masih belum punya waktu untuk sekedar membaca saja. Antum butuh berapa tahun lagi ya ikhwah? Yang kedua, perhatikan. Wallahi, dia katakan, demi Allah, kata Mu'adz kecil ini, saat saya datang di akhirat nanti menghadap kepada Allah, inna man syi'tu li rabbi yawmal qiyamati yawmal hisab wa la yusahibni abi, dan ayah saya tidak mampu lagi menemani saya, wa la ummi, dan tidak ada ibu saya, faj'tu fardan, kemudian saya akan sendirian, badan saya gemetar, tangan saya bergetar, kaki saya bergetar, saya akan bermohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, saya telah berusaha menghafalkan Quran sampai datang di hadapanmu saat ini, maka jika itu semua belum cukup menjadikan saya mendapatkan ridhamu dan harus dihukum di neraka, mohon ya Rabb, kurangi siksaan saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Mohon kurangi hukuman saya ya Allah dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Ada anak kecil usia 4 tahun, usia 5 tahun, matanya buta, menghafalkan Qurannya sebagai persiapan zikir menghadap kepada Rabbnya, itu pun masih merasakan kurang dalam hidupnya. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun dengan segala keluasannya sampai Jumat ini, berapa persiapan zikir yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah Allah panggil cepat anak-anak Palestina yang masih berusia 4 tahun, 5 tahun. Saking sayangnya Allah kepada mereka, cepat pulang. Kamu cuma makan setengah roti, dibagi untuk 16 orang. Minumannya diracun dulu, Masya Allah. Tidak mudah hidupnya. Tapi Masya Allah semangat mereka menghafal Quran. 4-5 tahun sudah 30 juz, rata-rata 15 juz. Begitu pesawat drone itu datang di kejauhan, dari atas mengintai, para penghafal Quran akan mengatakan, itu, di bom itu tertulis nama saya akan pulang duluan. Yang lain mengatakan, tidak, saya akan pulang duluan. Yang lain berkata, tidak, saya yang pulang duluan. Masya Allah. Karena itu Allah sayang kepada mereka, dipanggil lebih cepat. Karena untuk mendapatkan nikmat alam kubur sebagai pembuka surga. Quran surah ketiga ayat 169 itu. Wala tahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Anda jangan kira orang-orang wafat di jalan Allah itu wafat begitu saja. Tapi kami akan limpahkan rezeki yang lebih mewah di alam kubur. Sampai mereka berkata, وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلَحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Mereka akan berkata, kalau mampu, mereka akan pulang kepada orang-orang yang belum menyusul mereka. Akan dikatakan, kalian jangan nangis ya. Jangan sedih ya. Orang-orang Indonesia, jangan tangisi saya. Orang-orang sekitaran, jangan tangisi saya. Di sini lebih enak dibandingkan dengan kalian. Kalau bisa cepat menyusul ke sini. Kita ada di mana? Barangkali kita dihidupkan sampai Jumat ini. Karena menurut Allah belum cukup bekal kita. Harus banyak meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak meningkatkan taubat kita kepada Allah. Karena itulah marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah menguatkan hati kita untuk berubah mulai Jumat ini. Mau sampai kapan lagi? Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka seharusnya Anda mulai berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu mari kita berdoa dengan khusyuk. Kita pasrahkan jiwa kita dan memohon hidayah kepada Allah agar Allah bisa merubah tapak kehidupan kita mulai di Jumat ini di masjid yang insya Allah menjadi saksi bagi kita di akhirat nanti. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته دعاي الله kami bermohon kepadamu di Jumat ini jika ada satupun di antara hambamu yang datang ke rumahmu ini ya Allah untuk menunaikan Jumat datang membawa lumuran dosa maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini ya Allah kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami hamba-Mu datang membawa kegelisahan hidup dunia ya Allah maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan tempat-Mu ini ya Allah kecuali engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asran illa yassartah. Jika ada di antara kami ya Allah yang datang ke masjid ini membawa kesulitan hidupnya di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah dengan Jumat dan niat ikhlas untuk berubah yang ia tanamkan pada jiwanya, mohon angkat dan sembuhkan dan angkat tuntaskan segala kesulitannya ya Rabbal Alamin. Allahumma wala maridan illa syafaita. Dan jika ada di antara kami yang tengah kau uji dengan penyakit seberat apapun ya Allah, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma idza kana minna ya Allah wahidan qariban أو بعيدا منك يا رب العالمين لم يهتدوا إلى الإسلام ولم يصلوا حتى الجمعة ولم يتقربوا إلى القرآن اللهم اهدهم يا الله ليتقربوا إليك يا أرحم الراحمين ليهتدوا إلى الإسلام يا رب العالمين يا الله jika di antara ada keluarga kami ya Allah jika ada di antara keluarga kami tetangga kami kerabat kami teman-teman kami ya Allah yang sampai hari ini belum memeluk Islam belum mendapatkan hidayah maka mohon sentuh hatinya ya Allah bimbing mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat ya rabbal alamin. Jika ada di antara kami ya rabbal alamin sudah menyatakan dirinya beriman masuk Islam tapi masih menjauh darimu ya Allah masih banyak bermaksiat masih jauh dalam menunaikan salat belum mau mendekat kepada tuntunan Al-Quran maka sebelum kau wafatkan ia ya Allah mohon di hari ini kau berikan hidayah ya Allah sentuh hatinya ya Allah. Allahumma rizukun ni'mat at-taubah. Ya Allah berikan kenikmatan taubat kepadanya ya Allah. Sadarkan bahwa kehidupannya tidak lama ya Allah. Sadarkan ia bahwa ia kapan saja bisa wafat menghadapmu ya Allah. Allahumma rizukun ni'matan tayyibah wa hayatan fiha husnul khatimah. Wa yaqulu ya Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa taqulu lana ya rabbal alamin bi kalimatin mutmainnah ya ayyatuha an-nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ya Allah berikan kami kesempatan untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan kau katakan kepada kami dengan panggilan yang indah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah hei jiwa-jiwa yang tenang irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah cepat pulang sini kembali kepada Rabbmu yang penuh dengan keridhaan fadkhuli fi ibadi ayo cepat masuk dalam golongan hambaku yang sudah aku nantikan wadkhuli jannati nikmati surga pendahuluan yang sudah aku siapkan mohon ya Allah mohon jadikan kami termasuk dalam golongan itu ya Rabbal Alamin. Unsurna ya Allah minal qawmil kafirin. Mohon tolong kami ya Allah dari pengaruh-pengaruh buruk yang mampu menjauhkan kami dari ketaatan kepadamu ya Rabbal Alamin. Unsurna minasyaitanir rajim. Mohon tolong kami dari pengaruh setan yang terkutuk. Allahumma unsurna ya Allah minal zalimin. Mohon tolong kami dari pengaruh orang-orang zalim dalam kehidupan kami ya Allah. Wa nakhusuka bittu'a li akhwatina fi Filistin وفي سوريا وفي العراق وفي افغانستان وفي راحنيا اللهم اصبرهم يا الله اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم انصرهم يا رب kami mohon ya Allah kami mohon di Jumat ini kami khususkan doa untuk saudara-saudara kami di Palestina di Syria di Afghanistan
di Irak, di rahimnya. Kami mohon tolong mereka ya Allah. Sabarkan mereka ya Allah. Dan ampuni kami yang belum mampu menolong mereka dalam kebaikan. Allahumma khafif hisabana. Ringankan hisab kami ya Allah. Karena tak mampu menolong mereka dalam kebaikan. Allahumma la tuhasibna an da'afina fi nusratil aqsa. Mohon ringankan hisab kami, ampuni kami ya Allah yang tidak mampu mempertahankan aqsa. Ampuni kami ya Rabb. Allahumma ij'al baldatana hadhihi Indonesia baldatan thayyibatan wa anta tardha. Ya Allah, mohon jadikan negeri kami Indonesia ini negeri yang Engkau ridai. Engkau berkah. Allahumma di umara'ana. Ya Allah, mohon bimbing para pemimpin kami. Anugerahkan hidayah kepada mereka ya Allah untuk mendekat kepada ketentuan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, ulama'ana wahfidhu. Dan mohon bimbing para ulama kami supaya jaga mereka ya Allah. Waj'alhum minal mukhlasin. Jadikan mereka orang-orang ikhlas dalam berjuang. Allahumma wahhid shufufana wajannibna minat tafarruq. Satukan saf kami ya Allah. Mohon tanamkan kelembutan di hati kami untuk bersatu dalam kebaikan. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Himpun kami ya Rabbal Alamin dalam ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Mohon anugerahkan kami segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami dapatkan. Dan segala kebahagiaan di akhirat yang mampu kami raih. Syafaat-Mu ya Allah. Syafaat Quran-Mu ya Allah. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bimbing kami untuk mendapatkan teman-teman yang soleh di sekitaran kami. Yang mampu menjadi teman-teman kami yang Kau sebutkan di Quran-Mu itu ya Allah. Ma'an nabiyyina was-siddiqina wasy-syuhada'i was-shalihin ya Allah. Allahumma laqad da'awnaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'antana. Ya Allah, kami telah datang ke Jumat ini beribadah kepada-Mu, memohon dengan khusyuk seperti Engkau perintahkan. Maka mohon kabulkan doa-doa kami seperti apa yang telah Engkau janjikan. La tudayyi'an du'ana. Mohon jangan sia-siakan air mata kami ya Allah. Mohon ya Rabb, jika dengan semua ini Engkau belum kabulkan juga dengan doa kami, maka mohon tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepada-Mu ya Rahman. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. رحمكم الله.